Nonton bioskop adalah salah satu hiburan wajib anak muda zaman sekarang. Terutama untuk kaum pecinta film yang heboh untuk ngajak pacar, keluarga, atau teman untuk nobar bareng film favorit mereka. Eits, tapi kita mau bahas yang anti mainstream nih, karena ternyata dalam bioskop bisa terjadi hal-hal aneh yang tidak diinginkan dan mengejutkan untuk para penontonnya. Kayak kelakuan orang-orang berikut ini yang entah cari sensasi, atau terlibat masalah, atau sekedar bertingkah gila di dalam bioskop. Yuk langsung aja kita bahas 7 momen aneh dan mengejutkan dalam bioskop yang terekam kamera. Kejadian misterius. Suasana di dalam teater bioskop memang gelap, tapi yang bikin kaget adalah munculnya video misterius yang beredar di YouTube dan diupload pada 26 Desember 2018 lalu. Awalnya penonton memasuki teater satu persatu seperti biasa, tapi kemudian sesuatu terjadi pada kedua orang ini. Jangan berfokus pada orang yang jatuh ini ya guys, tapi fokuslah pada orang di sebelahnya. Ya, sosok yang awalnya diyakini sebagai seorang wanita tiba-tiba berubah menjadi pria. Gimana menurut kalian? Apakah ini real kejadian misterius atau efek kamera dan cahaya? Atau mungkin ini justru editan? Prank spoiler. Hal yang paling kita hindari saat mau menonton film adalah spoilernya, karena bisa bikin kita lose interest, kecewa, dan akhirnya mengurungkan niat untuk nonton filmnya. Nah, kayak prank spoiler film Star Wars berikut ini yang diunggah oleh akun Failersville pada 6 Januari 2016 lalu. Para penonton film Star Wars dikasih tebak-tebakan atau kuis tentang filmnya. Kalau film lawas masih oke lah ya. Nah, tapi kuisnya berlanjut sampai spoiler adegan dan jawaban dari sequel film yang akan mereka tonton saat itu. Haha, gak cuma jadi heboh satu bioskop dan ada yang cabut, tapi banyak tuh yang ngambul pada pergi gak jadi nonton. Hancur deh dunia perfilman. Tapi tenang guys, ini cuma prank kok. Jangan ikut emosi ya, fans Star Wars. Hehe. Surprise artist. Kalau yang ini super niat, gengs. Channel BuzzFeed Video berniat untuk mengundang aktor asal Inggris Daniel Radcliffe buat datang ke salah satu bioskop pada 14 Agustus 2014 silam. Nah, Radcliffe diundang bertepatan dengan launching filmnya waktu itu. Dan pas para rakyat jelata sosokan di interview soal film Radcliffe, mereka malah kaget dan ambiar dong. It was like a real life love story. Yeah, I don't know. Thank you. Oh my god! 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 Oke, ketiban durian runtuh ya kalau kata netizen 62. But what did you think of the movie? I thought it was adorable, very relatable. Oh my god! Niatnya cuma nonton film, malah ketemu langsung aktornya. Mimin juga mau dong. Melamar. Nah, kalau yang ini udah ala-ala drama Korea nih keuangannya. Lee Loughlin menghabiskan waktu selama 6 bulan bersama seorang ilustrator asal Australia untuk membuat proposal video atau video melamar sang kekasih, Stoty David. Mau tahu kayak apa aksinya? Ini dia. Sang kekasih yang kebingungan dengan karakter animasi film yang ia tonton di bioskop awalnya tak ada pikiran kalau ia mau dilamar.
Sampai ketika mereka menonton adegan yang satu ini. David. MD. Will you live happily ever after with me? Yes. OMG, so sweet. Jones, jangan baper atau halu lo ya. Haha. Surprise cosplayer. Surprise artis udah, prank juga udah. Nah, ini nih yang belum. Seorang cosplayer Prince de Guzman menghadiri pemutaran film It Chapter 2 di Ayala Fairview Terraces Cinema pada 21 September 2019 kemarin. Nah, epiknya doi memang dandan jadi Pennywise, badut yang super serem itu loh, gengs. Ketika sudah sampai di bioskop, ini aksinya menakut-nakuti para penonton. Ada yang takut, ada juga yang minta selfie dong, kayak kebiasaan netizen 62, haha. Jadi seru banget ya. Bertengkar. Kita semua tahu bahwa menjulurkan kaki ke kursi penonton yang terletak di depan tempat duduk kalian adalah hal yang sangat tidak sopan. Karena kejadian itu bercelah pertengkaran di antara penonton dalam bioskop di Bowie, Maryland, Amerika Serikat pada tanggal 20 Februari 2017 lalu. Bapak ini marah besar karena ada remaja iseng yang menaruh kakinya di atas kursi tempat duduk anaknya. Karena tak terima, sang bapak kemudian melabrak si pelaku yang tidak sopan itu. Si remaja yang sudah salah, malah melawan dan harus dibisikkan oleh orang tuanya. Sedihnya, si bapak yang membela putrinya malah diamankan oleh polisi. Gak adil banget sih, remaja gak ada akhlak. Prank gangster. Nah, berikutnya ada prank yang dibuat oleh channel Yes Funny Yes dan diunggah pada 14 Juni 2017 lalu. Gimana perasaan kalian kalau mau nonton film dan cuma ada 2 seat tapi di sekeliling kalian dipenuhi preman-preman gangsta yang serem ini? Oke, banyak yang gak jadi nonton ya dan milih cabut walaupun sudah beli tiket. Mungkin mereka takut dan merasa tidak nyaman. Yes, tapi disinilah pepatah "Don't judge a book by its cover" benar-benar terjadi. Karena ketika beberapa pasangan ini memutuskan untuk tetap duduk di kursi mereka, inilah yang terjadi. Haha, seru juga ya. Nah, gimana menurut kalian tentang kelakuan anti-mainstream orang-orang di bioskop tadi? Oh ya, doakan juga supaya corona segera musnah ya, biar kita bisa nobar bareng ke bioskop lagi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.